Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, saya mengucapkan terima kasih karena saya telah diundang sebagai pembicara di acara GEM. Saya akan mulai dengan presentasi saya. Saya akan mulai dengan share screen. Judul saya adalah Manfaat Vaksinasi Influenza Kuadrivalen pada Diabetes, Perkembangan Terkini dan Rekomendasi. Pada tahun 2018, kita sudah mengetahui bahwa itu ada flu pandemik yang pertama kali di Spanyol. Teringatlah kita saat ini kita ada COVID-19, ya seperti itu. Jadi mirip sekali kondisinya. Nah, ini bermulanya kenapa saya tampilkan slide ini karena kita bicara tentang vaksinasi influenza. Nah, ini kalau kita lihat betapa tidak enaknya kita melihat di sini gambar yang betul-betul memberi kesan kepada kita bagaimana pandemik saat itu. Dan di zaman itu mereka sudah melakukan seperti ini dalam satu bangsal yang banyak orang, ya, dan ini sangat menular, ya, di sini. Nah, mereka juga sudah pakai masker dari saat itu. Ya, jadi sepertinya kalau kita lihat kita harus banyak belajar dari pandemik flu. Nah, sejarah daripada vaksin flu sendiri, sebetulnya virus influenza pertama kali itu diisolasi pada tahun 1933. Nah, pada tahun 1938 itu yang ditemukan adalah monovalen. Ya, jadi hanya ada satu strain pada vaksin influenza. Dan ini sangat luas digunakan saat Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian 1942 timbul yang bivalen. Jadi ada dua strain pada vaksinasi influenza. Ya, itu yang kita ditemukan yang B, ya, tipe B. Kemudian pada tahun 1978 vaksin flu trivalen yang diperkenalkan. Nah, vaksin ini mencakup dua strain A dan satu strain B. Sedangkan pada tahun 2012 yang belum lama ya dari saat ini, vaksin flu quadrivalen itu pertama dilisensikan di Amerika Serikat. Dan sejak itu varian daripada vaksin quadrivalen telah umum direkomendasi dari WHO untuk setiap tahun. Nah, kita lihat di sini bahwa influenza itu merupakan 10 penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian. Nah, itu data tahun 2016. Apa saja penyakit itu? Ya, yang utama di sini adalah ischemic heart disease, penyakit stroke, ya, terus penyakit infeksi saluran bawah, COPD, ya, dan penyakit-penyakit apa namanya yang lainnya, ya, di sini demensia, dan kemudian yang penyakit lung cancer, tapi di sini muncul penyakit diabetes. Ya. Diabetes itu merupakan salah satu penyakit yang terbanyak menyebabkan kematian di tahun 2016, ya, dikarenakan adanya influenza. Nah, kemudian penyakit-penyakit susah, penyakit diare, ya, food injury, TBC, dan lain-lainnya. Ya, tetapi diabetes ini merupakan satu underlying chronic illness. Nah, WHO merekomendasikan vaksinasi influenza. Dia rekomendasinya adalah pada wanita hamil, pada anak-anak 6 bulan sampai 5 tahun, kemudian pada lansia di atas 65 tahun, kalau di Indonesia di atas 60 tahun. Ya, kemudian orang-orang dengan underlying disease, ya, atau penyakit komorbid, kita bisa katakan di sini misalnya diabetes, asma, chronic heart disease, lung disease, ya, HIV/AIDS, dan lain-lainnya. Dan juga untuk orang yang sering traveling, ya, international travelers, dengan segala macam penyakit-penyakit penyerta di atas. Ya, jadi health workers juga termasuk yang penting sekali untuk dilakukan vaksinasi influenza. Apalagi kalau health workers itu mempunyai penyakit comorbid seperti diabetes. Nah, ini vaksinasi influenza dan impact-nya, ya, kalau kita lihat di sini terhadap stroke, dia bisa mengurangi mortalitas penyakit influenza 65% pada stroke, ya. Kemudian pada penyakit ginjal 60% dan pada diabetes ya 55%, ya. Jadi lumayan ya kalau kita lihat pelindungan vaksin influenza terhadap penyakit influenza pada penyakit-penyakit tertentu. Ya, jadi ini sangat dianjurkan karena penyakit-penyakit ini merupakan penyakit-penyakit yang mudah menyebabkan, bukan mudah ya, penyakit berat dan dapat menyebabkan kematian bila mana mereka terkena penyakit influenza. Nah, vaksinasi influenza ini sangat berhubungan dengan perawatan di rumah sakit, ya. Jadi kalau kita lihat penyakit-penyakit kardiovaskuler itu yang ada influenza, dia akan menurun bila mana kalau dilakukan vaksinasi influenza.
Dan pada heart failure kita lihat 22% perawatan dia akan mengurangi perawatan 22%, kemudian pada penyakit stroke 30% dan pada penyakit akut MI miokardial infarkt 19%. Nah, ini adalah penyakit influenza bagaimana impact-nya terhadap penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini sangat bermakna, dia akan bisa mengurangi 6 kali 10 ya. Ini heart attack ya, tapi ini juga pada stroke juga 8 kali ya. Dia akan apa terjadi kalau tidak ada kalau disebabkan oleh influenza. Nah, healthcare worker ini sangat penting. Ini merupakan rekomendasi dari WHO untuk vaksinasi influenza. Ya, kenapa dianggap penting? Karena penyakit ini penyakit yang sangat menular melalui saluran pernapasan. Ya, kalau kita ingat penyakit COVID juga demikian ya, melalui saluran pernapasan saat ini. Ya, dan ya, apa namanya kalau kita lihat di sini bahwa penyakit influenza itu sangat mudah menular dan impact-nya itu sangat terasa ya pada orang-orang health workers di mana mereka akhirnya tidak masuk ya. Nah, itu yang kerepotan ya kalau banyak yang tidak masuk karena penyakit influenza sehingga apa namanya pelayanan itu tentu akan tidak seimbang ya. Di sini juga economic and health service function ini juga akan terganggu semuanya. Ya, bila mana banyak staff yang tidak masuk karena penyakit influenza. Nah, kalau kita lihat di sini dari CDC, ini sekarang menganjurkan ada yang kuadrivalen. Ya, kenapa dia kuadrivalen? Kenapa nggak yang trivalen? Sementara yang trivalen itu masih ada di dunia, bahkan di Indonesia juga banyak yang trivalen. Nah, karena yang kuadrivalen itu sudah penyebarannya kemana-mana. Ya, jadi kalau yang kuadrivalen itu mengandung 2 strain A dan 2 strain B. Nah, yang 2 strain B itu yang awalnya hanya dianggap salah satu, Yamagata atau Victoria. Biasanya yang trivalen 2 strain A dan 1 B, Yamagata atau Victoria. Tetapi ternyata yang strain B dua-duanya sudah beredar di seluruh dunia. Karena itu vaksinasi dipikirkan untuk 4 strain ini harus ada. 2 strain A dan 2 strain B, Yamagata maupun Victoria. Dan itulah yang dianjurkan oleh WHO, di kuadrivalen. Ini yang dianjurkan. Ya, kalaupun masih ada trivalen tidak apa-apa, tapi kalau ada kuadrivalen dia akan lebih terpilih kuadrivalen. Nah, ini kita lihat juga di sini yang tadi juga ya tahun 2009 itu hanya monovalen hanya satu ya, kemudian tahun 2012 ya. Oh, ini 2009 ini pertama kali ya clinical trial dari kuadrivalen, kemudian 2012 sudah ada rekomendasi dari WHO untuk memasukkan kedua-duanya yang B, dua B strain, Yamagata dan Victoria, dan kemudian November 2012 sudah ada rekomendasi. Ya, jadi apa namanya bisa dilakukan pemberian yang kuadrivalen. Dan 2014 sudah license ya, sampai hari ini kita sudah banyak beredar yang sejak 2014 sudah banyak beredar yang kuadrivalen. Nah, vaksin influenza itu kekebalannya hanya 1 tahun. Kenapa hanya 1 tahun? Karena setiap tahun strain-nya berubah. Virus influenza merupakan virus RNA yang setiap tahun dia akan bermutasi. Kita tahu bahwa virus jenis RNA itu memang akan bermutasi setiap saat untuk mempertahankan dirinya. Jadi kita tidak bisa menunggu membuat vaksin sampai virus itu tidak bermutasi, tidak mungkin. Dengan berjalannya waktu, virus itu terus bermutasi. Ya, sehingga setiap tahun perubahan-perubahan itu akan diikuti oleh WHO dan akan diumumkan kepada semua farmasi strain apa yang akan beredar tahun depannya dan itulah yang akan dibuat strain-nya. Biasanya yang B tidak berubah karena dia hanya ada dua, Yamagata dan Victoria, tetapi yang A itu yang akan berubah strain-nya karena kombinasi dari H dan N-nya. Nah, kalau kita lihat gambar di sini bahwa ini contohnya H1, N1, H3, N2, tapi yang ini bisa berubah kombinasinya H dan N-nya, sedangkan yang B ini tetap Yamagata dan Victoria. Di vaksin influenza kuadrivalen itu justru akan memberi perlindungan yang lebih luas dengan yang B-nya. Karena itu terakhir dipikirkan kenapa yang trivalen banyak kurang mempan. Ya, ternyata sering ada mismatch dibuat Yamagata, ternyata yang beredar Victoria, dan sebaliknya dibuat Victoria yang beredar dari Yamagata. Sehingga sekarang sudah lengkap, vaksinasi influenza diberikan setiap tahun untuk memberi perlindungan terhadap influenza secara optimal. Nah, ini adalah rekomendasi daripada PAPDI. Kalau kita lihat di sini bahwa dewasa itu kita mulai usia 19 tahun. Karena dengan anak-anak adalah 0 sampai 18 tahun,
di mana tulang epifisnya sudah menutup, pertumbuhan berhenti. Nah, itulah kita mulai yang dewasa 19 tahun. Jadi tidak dilihat dari bahwa anak itu sudah menstruasi atau belum ya, tetapi dilihat dari tulang yang sudah tidak ada pertumbuhan. Nah, 19 tahun itu dimulailah untuk dewasa. Nah, untuk influenza itu kita mulai 19 tahun sampai seterusnya, sampai tidak ada batasan umurnya. Ya, dan diberikan hanya setahun sekali dengan satu dosis. Kalau memang tidak tersedia quadrivalen, memang diberikan trivalen. Tapi kalau tersedia quadrivalen, kita lebih memilih untuk diberikan quadrivalen supaya perlindungannya lebih luas. Tetapi memang diberikannya hanya satu tahun sekali sesuai dengan yang beredar, ya, sesuai dengan strain virusnya yang beredar. Nah, sekarang sedikit saya menyentuh tentang apa manfaat vaksinasi influenza di masa pandemi COVID-19. Karena ini amat sangat penting, ya. Jadi WHO menganjurkan selain COVID-19 vaccination juga dianjurkan untuk memberikan influenza vaccination. Khususnya di sini direkomendasi untuk yang highest priority, yang health workers ya, tetap saja pekerja kesehatan ya, dan juga orang-orang lansia. Ya, karena memang kalau health workers memang risikonya sangat tinggi karena garda terdepan, tapi older adults itu karena imun sistemnya yang sudah menurun. Sedangkan priority yang lain adalah wanita hamil. Kalau influenza sudah bisa diberikan pada trimester berapapun untuk wanita hamil dan juga untuk menyusui dan juga untuk orang tua dan yang lainnya, bahkan bayi ya, mulai 6 bulan sudah bisa diberikan. Tapi dikatakan juga di sini individu with specific chronic medical condition seperti diabetes, penyakit ginjal, penyakit liver, jantung, paru, dan lainnya. Itu juga menjadi prioritas. Nah, dari WHO sendiri merekomendasi bahwa vaksinasi influenza itu sangat dianjurkan selama ada COVID-19, ya, pandemik. Nah, tapi kapan diberikannya? Setiap negara punya peraturan yang berbeda. Kalau di Indonesia, kita berikan bahwa vaksinasi influenza diberikan 1 bulan setelah vaksinasi yang kedua dari COVID-19. Ya, kenapa 1 bulan setelahnya dan 1 bulan sebelumnya? Karena akan diikuti KIPI. KIPI akan diikuti selama 28 hari setelah vaksinasi yang kedua. Itu masih dimasukkan ke dalam KIPI. Tapi kalau di Amerika, mereka sudah lebih cepat, 14 hari setelah vaksinasi yang kedua sudah boleh diberikan vaksinasi influenza. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa vaksinasi influenza itu diberikan rutin setiap tahun, ya, tetapi beberapa memberikan 6 bulan sekali ya bagi beberapa orang. Kemudian vaksinasi influenza itu diberikan pada usia lanjut, ya, lansia, penyakit diabetes dan penyakit CVD, dan pasien-pasien yang memang berhubungan dengan perawatan di rumah sakit dan penyakit-penyakit yang sering dapat menyebabkan kematian karena ada komplikasi penyakit influenza. Dan juga vaksinasi influenza ini direkomendasikan untuk healthcare workers ya, untuk mereka mendapatkan vaksinasi influenza setiap tahunnya. Ya, kenapa? Karena itu sangat infeksi pernapasan itu akan sangat mudah terjadi bersama-sama dengan infeksi pernapasan yang lain. Nah, dari WHO sendiri merekomendasikan vaksinasi influenza dan prioritasnya khususnya orang-orang yang high risk ya, yang prioritas yang memang lansia, lanjut usia maupun orang-orang yang punya penyakit komorbid seperti diabetes. Jadi sangat dianjurkan selama COVID-19 pandemik. Ya, jadi kalau ditanyakan selama pandemi COVID-19 apa saja yang dianjurkan, utamanya adalah influenza. Yang kedua kita anjurkan pneumonia, tentu pada usia yang di atas 50 tahun. Nah, jadi kalau misalnya kapan harus diberikan vaksinasi influenza, sesudah vaksinasi COVID yang kedua, 1 bulan jaraknya. Baik, saya kira demikian presentasi saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.